Nation Sumai FM mana dengarkan kami ketika-ketika dan kami telah pun berjanji tadi nak menerangkan tentang program aman kampus di bawah Wayu Anak turun berbakti peringkat negeri Sabah. Ya betul tu, dan di talian bersama dengan kita pagi ini iaitu penerusi gagasan aman kampus nasional merangkap Presiden Aspirasi Malaysia iaitu saudara Muhammad Syahar Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Muhammad Syahar Abdullah. Baiklah, boleh tak terangkan bila tujuan program aman kampus Malaysia ini? Yang pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada dan Saito kerana kembali tuan beri kita untuk menerangkan satu misi nasional yang amat penting. Kenapa kita membawa anak-anak muda Malaysia daripada Semenanjung dan Sabah ke Sarawak untuk turun berbakti dalam program yang kita namakan sebagai Aman Campus di bawah Bayu. Untuk makluman Nizam dan Saito, Aman Campus di bawah Bayu merupakan fasa yang keempat setelah tiga fasa yang telah kita lakukan di Semenanjung, dua di Semenanjung dan kita baru balik tiga minggu yang lepas berada di Aman Campus Kenyalang. Kita lakukan Aman Campus di bawah Bayu ini dengan membawa 130 orang mahasiswa yang majoritinya anak-anak Sabah untuk turun berbakti. Kita lakukan program ini telah bermula pada 27 Agustus yang lepas dan akan berakhir pada 11 Julai. Ia melibatkan hampir 15 hari anak-anak muda ini bergerak menuju ke 12 daerah yang telah terpilih. Daerah-daerah tersebut yang pertamanya Kota Kinabalu, dan kami sekarang ini dalam perjalanan menuju ke Labuan akan tinggal sebentar di Beaufort, dan keesokan hari kami akan bergerak ke Tenom, Keringau, dan kami akan melalui jalan off-road sepanjang 254 km menuju ke Tawau, Sempurna, Tandakan, Ranau, Kota Belut, Suaran dan kembali ke Kota Kinabalu. Kita sebenarnya dalam Aman Campus di bawah Bayu ini kita mengatakan tiga objektif penting. Yang pertamanya, kita mahu mendampingi masyarakat yang sudah pastinya majoritinya anak-anak belia, anak-anak muda. Kenapa? Untuk memahami pemikiran dan isi hati serta suara masyarakat amat penting bagi anak muda, terutamanya anak muda yang berada di pengajian tinggi. Kenapa? Kita yakin dan percaya pada 10 tahun atau 15 tahun akan datang, mereka akan menjadi pembuat dasar ataupun kita panggil policy maker, dan sudah pasti pengalaman berada di Sarawak ini akan menjadi satu panduan semasa mereka untuk melakukan perancangan pembangunan mapan untuk negeri Sabah. Yang keduanya, kita hadir untuk menjelaskan betapa pentingnya pendidikan kepada anak-anak muda. Kenapa? Untuk menjadi Malaysia yang bagus, untuk menjadi Malaysia yang baik, mereka mesti mempunyai pendidikan yang baik dan struktur sosial yang begitu berkesan kepada seluruh masyarakat. Dan objektif yang terakhir, kita juga mengalu-alukan untuk mereka menyertai kelab Kami Sayang Perdana Menteri, di mana setelah lancarkan semasa di Aman Campus Kenyalang pada bulan yang lepas, dan kita mensasarkan supaya adanya anak-anak muda untuk menyertai We Love PM Club. Dan kita menghasilkan 8 aktiviti atau 8 segmen yang kita akan jalankan sepanjang 15 hari ini akan memberi kesan kepada masyarakat. Dan kita mengharapkan sangat masyarakat-masyarakat di Sabah mengalu-alukanlah kedatangan kami di daerah-daerah yang telah dinyatakan tadi. Baik, terima kasih untuk sedikit sebanyak penerangan tentang program Aman Campus di bawah Bayu Anak turun berbakti peringkat negeri Sabah. Aman Campus di bawah Bayu ini melibatkan juga NGO-NGO setempat, di mana Aman Campus ini diselaraskan oleh Satuan Aspirasi Malaysia, juga didokong oleh hampir 25 NGO-NGO yang berada di Semenanjung, di Sabah dan juga di Sarawak. Ini memperlihatkan bahawasanya hari ini pertubuhan bukan kerajaan bersedia untuk turun bersama-sama anak muda untuk berbakti. Dan kita gembiranya anak-anak muda lepas putus 2 hari di Universiti Malaysia Sabah, terlihat anak-anak muda ini begitu semangat untuk menyertai program ini
dan kita yakin dan percaya program ini amat ketat masa. Tetapi wajah-wajah mereka pagi tadi sebelum kita bergerak pada pukul 6 pagi tadi nampak kesungguhan untuk mereka bersama-sama masyarakat. Jadi saya mahalkan sangat sebagai ketua dan pengurusi Gagasan Amal Kempen Nasional, saya mahalkan masyarakat bersama-samalah dengan kami untuk memastikan program ini berjaya. Itu yang kita hendakkan. Okey, baik. Terima kasih untuk sedikit sebanyak penerangan tadi berkenaan dengan program Ampus Aman Kampus di bawah Bayu Anak Turun Berbakti di Peringkat Negeri Sabah. Okey, kita akan kembali lagi selepas ini. Ada berita dunia dari pusat berita RTM Kuala Lumpur tepat pukul 9 pagi dan kita nak teruskan hiburan bersama dengan Zamani featuring Zaf Sharifah Zarina dengan lagu mereka Tak Keruan dan juga The Jenas Monkey.